Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat kreatif, kembali lagi dengan saya di Ide Kreatif. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara untuk membengkokkan pipa PVC seperti ini ya. Oke, simak terus videonya sampai habis. Pertama kita siapkan pasir halus ya teman-teman. Lihat, ini tadi sudah saya ayak teman-teman. Kemudian kita siapkan pipa PVC yang akan kita bengkokkan. Pertama di ujungnya ini kita tutup, kita tutup pakai isolasi seperti ini, kita tutup. Kemudian setelah satu sisi kita tutup, kita isi dengan pasir. Oke, jika sudah kita isi dengan pasir. Lihat, sampai penuh. Kita goyang-goyang, kita ketuk-ketuk. Oke. Kemudian kita tutup pakai isolasi ya. Oke. Setelah sudah tertutup, kita tinggal panaskan di atas kompor. Oke, sudah seperti ini. Kita akan panaskan di atas kompor ya teman-teman. Kita nyalakan. Kita panaskan, jangan terlalu dekat ya, biar gak gosong. Ini. Kita putar-putar. Kita tunggu sampai sampai lemas ya, sampai bisa ditekuk. Oke, kelihatannya sudah mulai. Ya. Oke. Setelah seperti ini, kita mulai tekuk saja. Lihat. Oke, jika sudah seperti ini, kita tunggu sampai mengeras. Sudah dingin atau mengeras? Kemudian kita buka isolasinya teman-teman. Buka. Kita tuangkan pasirnya kembali ke wadah. Oke, seperti ini. Kemudian yang satunya kita buka juga. Buka. Oke, ini. Lihat. Lihat hasilnya. Mantap kan? Sangat-sangat cantik. Oke. Oke, sekian video kali ini. Jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa untuk komen di bawah, teman-teman. Terima kasih.